Yang pertama bahwa acara hari ini acara peresmian dilaksanakan setelah semua proses pembangunan gedung ini selesai untuk tahun anggaran ini. Bahwa sumber dana dari pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Hiji ini adalah dari SBSN Surat Berharga Syariah Negara tahun 2022. Senilai 1.400.000 semua dana itu digunakan untuk pembangunan utama sebesar 832.903.000 pelaksanaan proses tender dan sebagainya sampai pelaksanaan dan telah selesai pada hari beberapa hari yang lalu dan hari ini kita resmikan bersama-sama dan sekaligus selamatan pindahan jadi dari gedung lama kita pindah ke sini dan kemarin 3 hari berturut-turut lembur para kepala KUA beserta seluruh stafnya kemudian penyuluh PNS yang luar biasa bekerja bersama untuk proses pemindahan peralatan dan sebagainya dan alhamdulillah sudah benar-benar semuanya pindah dan semuanya hampir baru semua jadi mulai peralatannya baru mebelnya semua baru dan yang lama ditinggal. Kalau melihat posisi memang agak jauh dari pusat jantung kotanya. Ternyata sedikit berpesan bahwa itu karena hari ini juga ada kasih pelayanan, rasa yang disebut dalam desa itu lebih Pak. Tapi di struktur SOT-nya itu kasih pelayanan. Sebenarnya kali kasih pelayanan itu tidak identik dengan lebih sebetulnya. Akan tetapi karena sudah terbiasa dan itu menjadi satu apa namanya nama di masyarakat kalau pelayanan itu ya lebih namanya dispensasi nikah itu tidak boleh diwakilkan yang tanda tangan harus sama kira-kira. Yang menjadi pertanyaan buat saya bahwa dan teman-teman sama yang lainnya ini kadang-kadang di forum komunikasi sama itu berusaha saya sendiri misalkan memberikan diskon dispensasi nikah itu kadang-kadang saya berasa ini usia berapa ini rodo-rodo usia sudah di atas apa namanya anak tidak masalah ataupun gender tidak masalah gampang bacanya itu gender nah ini kami yang masih di bawah umur Pak yang masih di bawah umur ini seperti boleh dikata kalau tanpa ada dispensasi kan tidak bisa naik kan seperti itu. Pengalaman yang ada di tingkat kecamatan yang lain termasuk Meledu ada beberapa kasus yang dimana di sana nikah masih di bawah umur ini kan harus dispensasi nikah di dispensasi camat Pak kira-kira seperti itu gitu. Dan ini mohon kiranya Bapak Ibu ini ada kasih pelayanan dalam tanda garis miring lebih. Harapan saya sebelum naik ke tingkat kecamatan apa mungkin dari proses tahapan tarman dalam administrasi yang lainnya untuk selektif tempatnya memang nyaman nggak di sini lebih Pak sejuk kira-kira seperti itu tapi memang kalau posisi di dekat lapangan tempatnya sempit memang Pak di sana terus kemudian akses jalannya agak sempit juga harus masuk kan kalau ini kan kita pakai jalan yang utama tentunya otomatis pelayanan-pelayanan akan lebih maksimal.
sedikit menyinggung lagi berkaitan dengan rekan-rekan kasih pelayanan. Ada beberapa hal curhatan kepada saya, Pak, selaku camat. Kadang-kadang, Pak, saya nikah kok bayari lahan temen, kira-kira seperti itu. Pak, saya nikah kok bayarnya segini, seperti itu. Dan ini mungkin kiranya mumpung ada momen seperti ini, terus ada juga Bapak Ibu Kepala Desa, bisa disampaikan, Pak. Sampai perjalanan pembangunan, alhamdulillah, selama 150 hari, tepat sesuai dengan target, dan alhamdulillah bisa berjalan baik, dan kita saksikan bersama. Tentu proses perpindahan kantor urusan agama ini sudah lama. Di tahun 2018 itu adalah pencarian tanahnya. Di tempat dekat sana tidak ada tempat yang cocok harganya. Ketika itu masih 250 juta. Kalau sekarang ini 700 pengadaan tanah ini. Memang ada masih tempat yang pengadaan tanah sekarang itu di Warung Asem. Ada 700 juta lebih. Kalau yang dulu tahun 2019 ini kita peroleh sehari kan kantor urusan agama juta. Harus di sini. Karena terbukti sekarang itu takdir di sini biaya. Dan tentu ya mudah-mudahan walaupun jauh karena kantor urusan agama itu vital. Kenapa saya katakan vital? Karena ngurusi alat vital ya. Bahkan ada yang memplesetkan kantor urusan asmara. Tapi yang diresmikan mungkin Bapak Ibu di belakang itu balai nikah dan manasik haji. Kantornya kantor urusan agama, tetapi ini adalah memang gedungnya gedung balai nikah, tempat menikah dan tempat manasik haji. Awalnya dari blok di sini berarti. Suksesnya kita sampai hari ini diresmikan tentu adalah berkat doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah proses pembangunan aman di sini. Tidak ada keluhan dari pemborong, kehilangan apapun tidak ada. Kemudian dari juga semuanya pelaksana, kontraktor, mitra, konsultan juga sehat semuanya sehingga bisa menyelesaikan tepat waktu. Kemudian agama, satunya adalah transformasi layanan. Maka layanan di kita adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemarin mungkin kita lebih menekankan administrasi, dokumentasi, kalau ke depan kita untuk lebih menekankan layanan kebutuhan masyarakat. Maka kita Balai KUA harapannya yang dipimpin oleh Kepala KUA, ada penghulu, ada penyuluh, semuanya ambil bagian untuk aktif memberikan layanan, khususnya layanan pada masyarakat secara langsung. Mulai dari bimbingan pernikahan, tadi Pak Camat mengeluhkan adanya orang nikah di bawah umur. Kemudian harus dispensasi camat. Saya ini mantan Kepala KUA juga Pak Camat. Jadi kasus itu juga saya alami. Saya malah lebih tragis lagi. Saya pernah menikahkan pegawai kecamatan di Jakarta. Ketika itu saya jadi Kepala KUA di Brebes. Membangun bangsa.